Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar kalian dimanapun kalian berada? Semoga kalian semuanya sehat, baik-baik aja. Nah, hari ini gue gak bakal bikin video yang panjang-panjang. Gue gak bakal bahas sesuatu yang berhubungan dengan motor dulu. Karena video ini khusus untuk hari ini. Hari ini tanggal berapa sih? 16 ya? 16 April 2019, gue bakal bahas sedikit tentang event besok. Besok itu ada pemilu, pemilihan umum. Jadi kita akan diberikan kesempatan, ya kita sebagai warga negara dikasih kesempatan buat memilih kepala negara kita untuk satu periode ke depan, ya untuk 5 tahun ke depan. Jadi yang pengen gue bahas di sini bukan tentang siapa pemimpin yang menurut gue baik, gue gak bakal bahas itu sama sekali. Tapi yang gue jadiin poin adalah gimana caranya kita jadi warga negara yang baik. Kita punya andil, kita punya peranan yang jelas dalam negara, termasuk dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum. Karena gini, kalian jangan pikir untuk golput, untuk tidak memilih siapapun karena kalian merasa mungkin tidak percaya dengan keduanya, atau kalian tidak yakin dengan program-programnya apapun itu. Gue jujur, gue bukan expert di politik, gue sangat tidak ngikutin politik, bahkan gue cenderung menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan politik. Cuma di sini gue pengen jelasin ke kalian bahwa kita jangan lupa, kita itu punya hak suara, yang dimana kalau nggak kita pakai, suara itu dipakai sama orang lain. Nah, jadi gue nggak pengen kalau misalnya kalian merasa kayak gue ragu deh gitu kan untuk memilih salah satu, lalu kalian memilih untuk tidak nyoblos, tidak ikutan pemilu. Nah, suara kalian itu kemana? Pertanyaannya, jawabannya adalah bisa jadi dipakai untuk memilih suara yang sebenarnya lebih tidak kalian kehendaki. Nah, itu lebih bahaya. Jadi daripada kalian merasa suara kalian diemin gitu, mending kalian pilih aja. Ya kalian cari tahu lah program-program dari masing-masing calon presiden, programnya apa, kebijakannya apa. Nah, kalian tentukanlah. Jadi setelah video ini rilis, kalian cuma punya waktu beberapa jam untuk menentukan pilihan kalian. Dan gue harap, gue mohon dengan sangat kepada kalian untuk jangan golput deh, please. Gue jujur, gue juga malas sebenarnya yang kayak gitu-gitu. Cuma jangan golput deh. Kalian tahu ya, Indonesia kan sedang dalam kondisi yang sangat kritis. Jadi kita benar-benar butuh pilihan yang tepat lah. Ya, gue nggak mau ngebujuk kalian, ngerayu kalian untuk milih siapa-siapa, yaitu personal lah, bukan urusan gua. Yang gua pengen ajak ya kalian tetap harus milih gitu loh. Gua aja besok untuk nyoblos, kebetulan KTP gua tuh bukan KTP Pontianak, KTP gua tuh di Mempawah, which is itu lumayan jauh lah ya. Gua mesti riding 50 km kurang lebih 1 jam hanya untuk nyoblos gitu loh. Nah, itu gua kan tetap pergi untuk itu. Walaupun mungkin terkadang kita ngerasa kayak, wah gue kerja, setiap hari gue kerja, akhirnya besok pemilu gue libur, gue gak mau lah gitu, capek-capek untuk pergi-pergi nyoblos apa segala macam. Kalian mah gue yakin enak lah, nyoblosnya deket-deket, gue nyoblosnya jauh banget bro. Jadi manfaatin lah baik-baik, aduh basah, manfaatin lah baik-baik kesempatan kalian untuk memilih ini. Jangan sampai nanti tiba-tiba udah
ternyata presiden yang kupilih itu presiden yang bukan sesuai dengan kemauan kalian, nah kalian merasakan kebijakan yang tidak sesuai, baru kalian ngeluh-ngeluh. Wah, siapa sih ini yang milih? Ya Anda-Anda ini yang membiarkan suara Anda dipakai untuk memilih presiden yang tidak kalian inginkan. Gojek slow banget melawan arah. Jadi tolong ya, gue mohon sama kalian untuk berpartisipasilah kali ini ya, buat kalian-kalian yang mungkin selama ini selalu golput, please dengan sangat untuk tidak golput kali ini ya. Gue berharap Indonesia bisa jadi lebih baik ke depannya. Gue pengen semua bisa merasakan dampak positif dari pemilihan kita gitu loh. Jangan sampai malah kita sendiri yang nyesel, sayang gitu ya. Jadi gue cuma berharap itu aja untuk kita, untuk negara kita ya. Gue gak pengen ada hal-hal yang gak enak terjadi. Gue gak pengen ada kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Gue pengen Indonesia cepat pulih secara mental, moral, dan semuanya lah. Oke, video gue mungkin sampai di sini aja. Gue gak mau panjang lebar lah, karena gue bukan ahlinya. Cuma ya, gue tergerak aja untuk ngebahas ini sedikit. Oke teman-teman, jangan lupa pakai suara kalian dengan sebaik-baiknya. Jadikan Indonesia ini lebih baik lagi. Bye-bye.